Beteran Peto dapat ujian lagi. Ruben Onsu jatuh sakit, keluarga Onyo meninggal, Sarwendah beri semangat. Kondisi Ruben Onsu sekarang ini sedang sakit. Suami Sarwendah itu masih berada di rumah sakit RSUD Majalengka, Jawa Barat, untuk memulihkan kesehatannya. Hal itu dikarenakan Ruben kemarin tiba-tiba jatuh pingsan ketika mengisi acara di kota Majalengka. Karena sulitnya bernafas dan juga tangan kaki tersasar kaku, Ruben pun langsung dilahirkan ke rumah sakit agar mendapatkan perawatan intensif. Kini kondisi Ruben Onsu berangsur-angsur membaik, hal itu disampaikan istrinya Sarwendah saat menjenguk Ruben Onsu. Sarwendah hanya ditemani anak-anak tanpa Beteran Peto. Beteran sendiri kehilangan sosok nenek hingga akhirnya Beteran tak ikut rombongan Sarwendah untuk menjenguk Ruben Onsu. Onyo langsung meluncur ke NTT tempat dirinya dilahirkan untuk menghadiri pemakaman sang nenek. Itulah ujian Beteran atau Onyo yang bertubi-tubi, sang ayah angkat Ruben Onsu sedang sakit sedangkan dirinya ditinggal sang nenek. Kabar Ruben jatuh pingsan kemarin sempat menggegerkan jagat dunia maya. Mereka kasihan dengan kondisi Ruben Onsu yang pingsan gara-gara kecapean dan juga banyak pikiran. Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah akhir-akhir ini memang kerap mendapatkan gosip miring. Mulai dirinya diisukan bercerai dengan Sarwendah pisah ranjang, sedangkan kan kondisinya kesehatannya sedang kurang baik. Sudah lama Ruben Onsu mengalami beberapa penyakit, hal itu pernah disampaikan kepada sahabatnya Irfan Hakim. Irfan Hakim pun ikut sedih dan mendoakan agar Ruben kesehatannya kembali pulih seperti sedia kala.